Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menelusuri seluruh harta kekayaan milik tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Alun Trisambodo. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan akan menelusuri perusahaan cangkang yang digunakan Rafael Alun untuk menyamarkan kepemilikan bisnis sesungguhnya. Perusahaan cangkang tersebut diduga berada di luar negeri. Kemudian aset lainnya yang ditelusuri adalah dalam bentuk mata uang kripto. Penelusuran harta kekayaan tersebut tidak hanya atas nama Rafael Alun saja, namun terkait juga dengan aset yang disamarkan melalui kerabat maupun anggota keluarga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.